Tunggu aku itu LDR ya kan. LDR. Terus secepat mungkin tuh malah kayak secepat mungkin mau ketemu sama yang disukain gitu ya kan. Nah ini yang bukan begitu caramu tuh udah kayak liriknya aja udah langsung kayak bukan begitu caramu, jadi udah emosi banget lah gitu. Bukan gitu cara lu, bukan gitu ya gitu. Nantikan ku datang jumpai dirimu. Halo, kita dari Good Morning Everyone. Aku Sani di vokal, aku Yuli di gitar, aku Dani di bass, aku Erwin di keyboard, aku Daniel di gitar. Dan kita lagi ada di markas Shanghai buat cerita-cerita tentang single baru kita, Bukan Begitu Caramu. Diambil dari waktu itu ada guru bahasa Inggris di sekolah aku dulu, di SMA dulu. Setiap kali masuk kelas tuh Good Morning Everyone gitu. Dan kayaknya tuh kayaknya catchy gitu, dijadiin nama band tuh kayak catchy gitu. Dan kebetulan dulu waktu Good Morning Everyone pertama kali berdiri tuh musiknya popang, jadi kayak semangat gitu kan, jadi cocok. 2008-2009 kan lagi rame. Dan pop. Dulu nama band zaman dulu kan rata-rata panjang. Iya, Fall Out Boy, Boys Like Girls, Panic at the Disco, dan lain-lain. Pee Wee Gaskins. Gitu-gitu lah. Tentang orang yang ditinggalin, ditinggalin tanpa apa ya, tanpa ada alasan gitu, jadi tiba-tiba ditinggalin aja gitu. Jadi kayak rasa sakit, kecewa, rasa kecewa gitu ceritanya. Yang nulis Yuli sebenarnya. Jadi ceritanya ya seperti itu. Jadi perasaan sakit, kecewa karena ditinggal tanpa alasan. Menurut aku sih lebih galau jauh. Soalnya yang sebelum-sebelumnya kayak Move On, Friend Zone, terus Tunggu Aku itu LDR ya. LDR. Terus secepat mungkin tuh malah kayak secepat mungkin mau ketemu sama yang disukain gitu kan. Nah ini yang bukan begitu caramu tuh udah kayak liriknya aja udah langsung kayak bukan begitu caramu, jadi udah emosi banget lah gitu. Bukan gitu cara lu, bukan gitu ya gitu. Udah dari lagu ke lagu tuh kita kayak ada sangkut pautnya gitu, kayak ada ceritanya gitu. Kayak dari Move On, Friend Zone, terus tunggu aku secepat mungkin ya gitu, kayak bisa tunggu aku secepat mungkin, terus bukan begitu caramu gitu. Jadi tuh masing-masing ada kayak ada ceritanya juga gitu, nyambung. Betul. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang ini tuh lebih lugas, lebih kayak langsung gitu. Bukan gitu caramu. Yang sebelumnya masih kayak ada majas-majas. Iya, memang majas. Lagunya bermajas kayak bagai badai datang gitu. Nah, yang sekarang spesial langsung kayak bukan gitu caramu gitu harus. Jadi ceritanya, pesan dari lagu ini sih sebenarnya karena waktu itu memang lagu ini kan berdasarkan kisah nyata memang. Jadi waktu itu memang saya melihat secara langsung orang yang ditinggalkan tanpa alasan tuh sakitnya seperti apa, kecewanya seperti apa, dan saya ngerasa kayak ini harus jadi lagu nih biar nanti ke depan biar nggak ada lagi hal-hal kayak gini gitu. Kalau mau memang udah nggak mau, udah nggak cocok ya bilang, jangan asal ngilang gitu. Soalnya ya sakit ya. Sakit ya? Gak tahu sih. Oh, gak tahu. Orang terdekat Yuli. Orang terdekat. Iya. Ini dekat semua. Iya. Jangan pakai aku.
tapi kita masih satu circle. Jadi kalau ada yang satu udah cabut, yang satu kayak udah bantuin dong, bantuin, akhirnya jadi. Udah tetap aja, tetap akhirnya gitu sama semuanya. Jadi satu-satu ada yang cabut, bantuin dong, bantuin, akhirnya tetap. Jadi tetap. Gitu. Sebelumnya memang kita temenan dari sekolah, ya dari temenan, cuman dulu beda-beda band nih. Sempat satu band sama dia, satu band sama dia, terus dia GME. Akhirnya ada satu persoalan keluar, kita dimintain tolong, gue jadi sono, cocok, kayak gitu sih. Dulu berdua nonton GME, kita kan dulu anak festival, skill. Nah, GME itu kekinian nih, band yang ini kekinian nih, GME. Jaman itu, lompat. Sekarang lebih ke pop, karena kita sebenarnya dari awal tuh kita dengerinnya tuh musik-musik 90-an gitu. Pop 90-an. Kita gede sama itu juga, besar sama lagu-lagu itu kan. Dulu waktu SD, SMP dengerinnya kaset band-band zaman itu. Nah, sekarang dengan formasi yang ini dan latar belakang musiknya juga beda-beda, lebih sinkronnya ke situ, lebih nyatunya ke situ ya. Lebih nyatunya ke situ. Ya, persamaan dari kita semua tuh kita suka denger musik seperti itu. Aku pribadi ya. Kalau aku musik tahun segitu tuh banyak ininya, banyak organiknya gitu. Belum elektronik gitu ya. Banyak yang ya udah ada juga, cuman lebih apa ya, atau mungkin karena memori masa kecil, jadi kalau dengerin nada-nada yang tahun segitu tuh kayak adem gitu. Banyak sih yang bilang langsung gitu kayak kayak sih lah ya. Terima kasih. Selama ini pun kalau misalnya dia ngomong tuh maksudnya positif, maksudnya in a good way gitu, kayak bagus ya ini kayak gini kita. Jadi nggak yang niru nih gitu, nggak ada sih gitu. kayak salah ya lu gitu, enggak sih, kayak ya bagus ya. Ya kebanyakan juga biasanya kan banyak yang bilang itu vokalnya nih kayak duta selama ini aku kayak ya nggak apa-apa sih, seneng aja di sama-samanya sama duta. Hai, kita dari Good Morning Everyone. Makasih udah ngikutin tadi interview kita. Sampai jumpa di lain interview.